Ya pemirsa, hindari godaan untuk ikut bermain judi online. Sudah terbukti judi online bisa merusak kehidupan sosial kita. Selamat pagi pemirsa, saya Jeng Mistik. Kita jumpa lagi dan bersama kita akan mengungkap sejumlah misteri kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Pemirsa, tawuran warga kembali lagi terjadi di Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur. Selain saling lempar batu dan juga membawa senjata tajam, aksi tawuran ini merusak fasilitas umum. Dua kelompok remaja saling serang di kawasan Pasar Gembrong Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Melebuhkan kubu lawan, mereka saling melempari petasan. Sebagian pelaku sengaja membawa untuk memukul mundur pihak lawan. Pengguna jalan tak berani melintas lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Aksi tawuran bersenjata tajam meluas hingga ke badan jalan juga merusak fasilitas umum. Pasca tawuran, petugas PPSU Kelurahan Cipinang Besar Utara langsung memperbaiki pagar yang rusak. Petugas PPSU juga melakukan pembersihan batu-batu yang berserakan di jalan raya. Pagar yang kita buat rusak lagi. Sebelumnya udah rusak, Bang? Sebelumnya kan hancur, tapi udah kita perbaiki. Nah, semalam hancur lagi. Itu batu-batu berserakan di jalan, Bang? Iya, betul. Itu batu-batunya. Aksi tawuran di kawasan Pasar Gembrong diduga akibat dendam lama. Pada perayaan HUT Jakarta Sabtu lalu, kedua kelompok warga juga terlibat aksi tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kematian bocah SMP di Padang masih mengundang tanya. Afif Maulana ditemukan tewas mengambang di sungai. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka lebam. Pertanyaannya, benarkah korban tewas karena penganiayaan oleh polisi? Berikut liputan investigasi. Meninggalnya Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat belum juga menemukan titik terang. Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun tersebut, ditemukan mengambang di sungai Kuranji di bawah jembatan Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. Jenazah Afif dibawa dari Rumah Sakit Bayangkara Polda, Sumatera Barat untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Kampung Baru, Kecamatan Lubuk, Kota Padang. 11 Juni 2024, pihak kepolisian dari Polresta Padang dan Polsek Kuranji melakukan olah tempat kejadian perkara di kawasan jembatan Kuranji. Petugas kepolisian mengukur tinggi jembatan hingga kedalaman air yang berada di bawah jembatan. Saat ditemukan, pada tubuh siswa kelas 1 SMP ini terdapat beberapa luka lebam. Korban diduga ikut dalam rombongan tawuran yang dirazia polisi. Namun, ibu korban membantah. Ingat Afif merupakan anak yang berprestasi. Ceritanya kata saksi, dia bilang belum sempat tawuran, Bang. Berarti masuk dalam rombongan? Iya, dia jalan-jalan sama motor, belum sempat tawuran, terus ditendang sama Sabara yang pakai motor KLX. Ditendang apanya tuh, motornya tuh, habis itu Afif jatuh. Sebelumnya Afif diketahui pergi menyaksikan pertandingan sepak bola. Namun hingga malam hari, tidak ada lagi kabar dari korban. Itu jam 10:30.
habis itu putus komunikasi, Bang. Putus komunikasi. Berarti paginya siangnya mengetahui ya, Pip? Ya, ditelepon bapaknya lagi, aku enggak di cengkeh. Berarti sempat kehilangan Apip juga, Kak? Kehilangan Apip, Bang. Udah rusuh mencari Apip ke mana-mana, dapat info Apip udah enggak ada lagi, Bang. Afif Maulana merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Korban dikenal memiliki prestasi olahraga futsal di sekolahnya. Kini pihak keluarga menuntut penyelidikan tuntas penyebab kematian Afif. Dapat tuh harus dapat mengusut tuntas masalah ini. Masalah ini, Bang, untuk dihukum para oknum-oknum yang telah menganiaya si Afif, Bang. Satu hari usai jasad Afif ditemukan, pihak keluarga menerima salinan sertifikat kematian korban dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Dalam surat tersebut menyatakan telah dilakukan otopsi. Hingga saat ini, pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi. Ada dugaan korban tewas akibat penganiayaan yang dilakukan anggota kepolisian setempat. Dugaan tersebut didasari pengakuan paman korban yang melihat sejumlah luka di tubuh korban. Pada saat ini keluarga sendiri hasil dari pihak kepolisian itu seperti apa, Bang? Belum ada informasi lagi. Katanya bagus di otopsi, ya kan? Tapi kabar otopsi itu belum ada. Tadi sudah di otopsi berarti, ya, Bang? Hasilnya keluarga sudah tahu, Bang? Belum. Kejanggalannya ini aja lah, Bang. Ini memar, Bang. Menurut informasi, pada malam kejadian ada 18 remaja dan pemuda terjaring razia tim Sabara Polda Sumatera Barat. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang yang mendampingi pihak keluarga korban secara hukum menyatakan bahwa Afif meninggal akibat penganiayaan. Hal ini berdasarkan dari keterangan sejumlah saksi dan dokumentasi luka lebam yang ada di tubuh Afif. Jadi kami menemukan bekas luka di tubuh korban AM dan itu sangat terlihat jelas dan tentu saja itu sudah dipublis keluar. Dan kemudian kami juga menemukan bekas-bekas luka di tubuh saksi-saksi lainnya juga anak. Akan ada yang lukanya cukup parah begitu yang kami lihat dan mereka berobat sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita tutup mata dari tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh anak AM dan anak-anak lainnya. Itu yang meyakinkan bagi LBH Padang ada tindakan penyiksaan itu. Pihak LBH Padang juga meragukan pengusutan kematian Afif dilakukan oleh Polda Sumatera Barat. LBH meminta Kapolri memberikan perhatian khusus dalam kasus ini. Dan kami ingin sebenarnya Kapolri tundur tangan clear terhadap kasus ini karena bagi kami melapor ke Polresta Padang, Polresta Padang adalah bawahannya Polda Sumbar dan yang terduga itu adalah tim Sabara Polda Sumbar. Menurut kami konflik kepentingannya sangat tinggi. Dugaan penganiayaan atas kematian Afif mengundang beragam reaksi dari netizen di sosial media. Kasus ini masih penuh tanda tanya, apa penyebab korban tewas? Sementara itu pihak Polda Sumatera Barat langsung menanggapi dengan melakukan pemeriksaan kepada 30 anggota mereka. Dari Padang Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ya, dugaan kematian Afif Maulana akibat penyiksaan oleh polisi dibantah Polda Sumatera Barat. Sementara rekan korban memberikan keterangan detik-detik razia polisi hingga akhirnya Afif hilang. Aksi tawuran memang kerap terjadi hampir di sejumlah wilayah. Aksi tawuran tak jarang memakan korban jiwa. Aparat kepolisian tentu sangat dibutuhkan untuk membubarkan aksi anarkis para remaja ini. Namun benarkah Afif Maulana terlibat tawuran? Dan apa penyebab kematian Afif Maulana belum juga terang? Menanggapi dugaan keterlibatan penganiayaan terhadap Afif Maulana oleh anggota polisi, Polda Sumatera Barat langsung melakukan pemeriksaan kepada 30 anggota mereka. 30 anggota yang dini hari itu terlibat di dalam penegakan hukum terhadap pencegahan sampai ke terjadinya tawuran, sudah kami periksa 2 hari. Kami dalami seperti apa duduk permasalahannya sampai kepada saat ditemukan korban yang atas nama Afif Maulana itu di bawah sungai itu
perlu pembuktian yang akurat, perlu penyelidikan dan penyidikan yang akurat. Jadi tidak bisa kita menyatakan sesuatu yang terjadi itu tanpa fakta. Pada malam kejadian, Polda Sumatera Barat berhasil menyita sejumlah senjata tajam dari 18 remaja yang ditangkap. Si sudah bergerak cepat dengan mengerahkan tidak kurang dari 30 personil pengurai massa yang andai kata polisi pada saat itu tidak hadir di tengah-tengah mereka, maka kita bisa lihat alat-alat yang dipergunakan mereka tawuran bisa mendatangkan korban lebih. Sehingga pada dini hari itu polisi sudah bergerak cepat, yaitu polisi dari Polresta Padang bersama-sama dengan anggota polisi pengurai massa dari Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Menanggapi informasi yang beredar tentang penyebab kematian Afif Maulana dengan dugaan penyiksaan oleh aparat polisi, Kapolda dengan tegas membantahnya. Perlu kami luruskan di sini bahwa telah viral di media massa itu sifatnya trial by the press. Trial by the press adalah justifikasi seolah-olah polisi di sini bertindak salah. Polisi telah menganiaya seseorang sehingga berakibat hilangnya nyawa orang lain. Itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Bahkan di dalam penyelidikan terhadap 18 yang diamankan, itu tidak ada satupun yang bernama Afif Maulana. Yang dibawa ke Polsek kemudian diserahkan ke Polres dan dibawa ke Polda, tidak ada satu nama pun namanya Afif Maulana almarhum ini. Sementara itu pihak keluarga meyakini adanya dugaan kekerasan yang diterima Afif sebelum akhirnya meninggal. Ibu korban mendapat informasi dari salah satu teman Afif yang ikut terjaring razia pada saat kejadian. Jatuhnya ke jalan, Mam. Itu dari pengakuan siapa, Kak? Itu dari pengakuan si Adit. Si Adit siapa nih? Si Adit yang membawa motor si Afif. Oh, yang bawa yang motor. Yang bonceng si Afif. Yang mengajak si Afif pergi itu si Adit. Oh, berarti saksi yang mengajak si Afif pergi? Iya, yang membawa Afif dari semalam itu si Adit tuh. Tim Sergap mendapat keterangan dari Adit yang pada malam kejadian berboncengan dengan korban. Dari keterangannya, saat itu dirinya tidak melihat dan meyakini Afif Maulana melompat ke jembatan saat razia polisi berlangsung. Namun korban sempat mengungkapkan keinginannya untuk lolos dari razia dengan melompat ke jembatan. Melompat apa dek? Jangan lompat. Abang menyerang lompat. Abang cari abang lompat. Jangan melompat lompat. Adik cari lompat di kampak. Tampak di dapat apa? Nyo bawa di kampak. Tak tahu di mana lompat di kampak. Ane bawa di ke proses lagi. Jadi sampai pemalompat dah nampak. Dah nampak di cari apa jauh di tapi apa pak? Tapi kau dari apa? Karena topok, karena sifat dan nampak. Sifat, ainda nampak apa satu sempat agak tiga pak mengecek sama pak. Wanit melompat awan jet, di jawab pak, jadi pak. Dari keterangan Adit, ada dugaan kuat penyiksaan oleh aparat kepolisian. Beberapa luka di tubuh Adit menjadi bukti kuat adanya aksi kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan polisi. Nggak, pas kejadian jatuh itu? Pas dijatuh, Pak, dibawa, Pak. Kan yang tunggu, Pak, lu ditanyakan, Pak. Oh, pas lah jatuh itu. Coba saya lihat. Coba lihat, Bang. Itu buka aja, dah. Buka aja, Pak. Ya, buka saja, Pak. Ini kami dulu aja. Ku dengar aja rum, nyo jatuh di sepak aja lah. Ane mukunya. Celik bang. Ku aku kena sepatu nyo apa? Ku kena sepatu besi kok. Iyo pak. Kaki apa? Sepatu bagi kok sepatu sepak. Kaki kok sepat. Iyo ku bolong ikan pak. Ane mak. Satu yang dah, satu pun mulia tu pak. Jadi siapa yang mulia? Adu emang adu dengan tarian je. Masuk nyom kekong apa ambilan tu apa kan proses dan ang dia proses lanjut dia je itu bisi bawah. Sayangnya kini Adi tak lagi bisa ditemui oleh LBH Padang, padahal keterangannya menjadi penting untuk mengungkap kebenaran bagaimana dan apa penyebab Afif Maulana tewas. Ini yang kemudian menjadi kejanggalan bagi kami. Tiba-tiba kami tidak bisa berkontak dengan saksi A dan kemudian situasi itu padahal kami sudah mengatakan kami siap jadi pendamping hukumnya, tetapi kemudian saksi A terisolir dari kami begitu.
Tidak hanya pihak keluarga, publik tentu menunggu hasil kerja pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kematian Afif Maulana. Polisi juga harus dapat menemukan bukti kuat jika Afif tewas bukan karena tindakan kekerasan aparat polisi, karena bukti harus lebih terang dari cahaya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ya pemirsa, dalam rilis terbarunya, Kapolda Sumatera Barat mengakui adanya pelanggaran prosedur saat mengamankan 18 pelaku tawuran di Mapolsek Kuranji. Hal tersebut senada dengan temuan Kompolnas bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan beberapa personel kepolisian. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengakui terdapat kesalahan prosedur saat anggotanya menangani 18 remaja yang diamankan saat tawuran terjadi. Hal tersebut dilakukan anggotanya saat membawa ke-18 remaja ke Mapolsek Kuranji. Namun Suharyono membantah kesalahan prosedur tidak terkait dengan korban Afif Maulana. Untuk itu, Suharyono berjanji akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Dokter forensik, tetapi setidak-tidaknya kalau ada tulang iga belakang sebelah kiri yang patah, iga 1 sampai iga 6, berarti ada 6 ruas iga kiri yang patah ruasnya. Sementara Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Sabara Polda Sumatera Barat. Menurut Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, pelanggaran kode etik serta tindakan yang melebihi kewenangan petugas berupa pemukulan dan sudutan rokok yang diakui oknum polisi saat mengamankan tawuran. Kesimpulan tersebut didapat dari keterangan remaja yang diamankan serta dari personil Satuan Samapta. Itu akan segera ditindaklanjuti dengan proses kode etik dan kami akan hadir. Yang kedua, proses tentang penanganan sendiri, kami sudah lihat di TKP pada jam kejadian, kami sudah dengar langsung wawancara dengan saksi kunci. Apa yang beredar di media, berapa terbukti, sudah diakui. Hanya memang perlu tahap lanjutan karena apa? Ketika ditanya siapa yang nyundut, yang disundut, oh, saya nggak kenal namanya. Karena pakaian preman ini perlu didalami dengan pengenalan wajah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Judi online benar-benar merusak moral. Seorang kades bahkan menggunakan dana desa hampir 1 miliar rupiah untuk judi online. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, pemirsa, tetaplah bersama kami.